Halo guys, balik lagi sama gue di Pixar. Kali ini gue bakal ngelanjutin video gue yang kemarin. Nah, yang kemarin tuh kita kan udah temuin T-Rex, Cobaltrex, sama dapat telur wyvern. Nah, Cobaltrexnya tuh di sono. Sekarang gue lagi di sini. Nah, liatin telur gue. Kan kemarin juga ada yang ngasih nama tuh. Terhadap gue kasih lihat pas udah kita di sana. Nah, gue di sini tuh nyata mau netesin telur wyvern. Udah gue cicil, sekarang tinggal berapa semenit lagi. Kita sebelum videonya dimulai, jangan lupa kalian like dulu videonya, terus komen di bawah dan subscribe bagi yang belum subscribe. Nah ini nih wafernya udah mau netes, ntar gue ambil susunya dulu. Ya wafer milk, berapa menit lagi nih? Ini nggak bisa netesin di sono gue ya, terlalu dingin. Kalau di sana, jadi nggak bisa ditetesin. Kalau kan ini fire wyvern, dia harus ini. Aduh, cuacanya winai. Pan jadi too cold. Begini. Nah, cukup. Ya sebenarnya di. Kita masukin ke dalam situ aja tuh kandang biar nggak ini. Nah, gue parkirin dulu. Ini kita buka dulu. Empat puluh detik kita lihat fire wyvern, wyvern pertama kita. Kita lihat banyak udah itu kita. Kita lihat 30 detik, 20 detik. Kalau gimana nih wyvern? Gue juga baru pertama kali lihat di kalau di sini anaknya. Kalau wyvern mah kemarin kita lawan. 3. Oke. Kita sapu dulu susunya. Mantap. Dah ini kita mati-matiin dulu. Biar bisa lewat ya. Nah. Nih kita bawa ke dalam biar nggak dimakan predator. Gue penasaran lihat warnanya, merah sih harusnya. Di sini kan nggak kayak di Pixar. Ush, keren cuy. Walau distance-nya gue ganti dulu jadi low. Sini sini. Gila naga. Sini dong. Sini sini. Mantap. Bentar, bentar. Oke guys, langsung aja nih kita masukin ke dalam. Ini wyvern di sini ya, kalau griffin di sana. Colong, di sana nggak bisa natasin wyvern nih. Wyvern api lagi. Ayo, ayo. Nah, abis kita gue natasin ini, gue nanti abis itu mau ngetem. Ngetem dino. Oke. Itu dia harus dikasih makan. Ini kan foodnya sekarang masih 2000 tuh. Kasih makan, makan lagi tuh. Dah, kita tinggalin aja di sini dia.
gue udah sedewasa banyak sih. Oh, gue kasih tahu dulu gender dia. Gendernya female tuh. Kalau ada yang mau ngasih nama boyfriend-nya. Nah, kita ke base satu lagi. Nih, gue kasih lihat dulu T-Rex ya. Yang ada yang ngasih nama. Karena kemarin ada yang pada ngasih nama tuh. Gigantopithecus, Cobaltrex, pada ngasih nama. Wah, lagi pada gelut. Tuh. Ini gua enable wandering terus gua neutralin. Jadi gitu pada rusuh. Sebenarnya mah Griffin. Itu Griffin sebenarnya ada pasif. Sip. Tapi yang lainnya jangan pasif, maksud gua tuh. Netral. Kok pasif. Enggak apa-apa. Netralin aja. Mana nih T-Rex tuh? Kemarin T-Rexnya ada yang ngasih nama Crystal Rex. Ini udah gue kasih nama Crystal Rex. Terus Gigantopithecusnya ada yang namain Sasquatch. Sasquatch. Udah kan. Nah, gue kali ini nyata juga mau ngetem. Gue belum nemu caranya di ini ya. Rock Drake Nest tuh gimana. Ntar deh gue cari tahu. Belum nemu. Ini kita jalan-jalan aja dulu. Barangkali juga nemu ini rock track mas kan. Langsung aja kita ambil kalau telur. Dah. Kita kalau bisa gua jalan dulu ke sana. Oke guys, kita bakal ngejelajahin lava lagi. Penasaran gua tuh nyari sarang rock track. Tuh. Itu ada mega cobalt apalah namanya, susah. Ini di Cerberus ada banyak di sini. Oh, ada ghost dragon lagi. Ghost dragon magic ya. Bentar. Gua ambil ini. Sini nggak ada sarang rock drake. Kocak kalau kada. Nggak ada rock sarang rock drake. Reason. Gua diikutin lagi. Ternyata juga mau gua tem itu si ghost dragon koleksi. Weh, sampai sini loh dia. What the fuck? Dia kok gak takut sama biom lain ya? Gak kayak dino lain. Tuh, ngikutin terus. Kan kalau dino lain coba kita tembak. Oh, nambah 3000 dong. Aduh, awan ngalingin. Ini kita ngetem ghost dragon aja guys.
gak kena. Really? Sini lu. Nah, gitu dong. Nah, pingsan. Pingsan di bawah, aman jadinya. Oke, guys. Kita punya dua naga jadinya. Ghost Dragon sama ini, sama Fire Wyvern. Eh, ini kan Dragon, kalau itu Wyvern beda berarti. Kita kasih makanan-makanan unggul. Dah. Tinggal ditungguin aja nih sampai ke temp. Mungkin sambil kita nunggu kita jalan-jalan lagi ya di sana. Di apa? Biome ini. Gue tuh penasaran masih nyari ini ya. Apa Rock Drake Nest? Oh, enggak, masa enggak ada sih? Aneh gitu loh. Tapi di sini malah enggak ada Rock Drake. Ya kan? Di sini malah Rock Drake, oh ada tuh. Udah bantain dulu kak Dragon Gaten. Tuh kan itu ada Rock Drake. Sarangnya tuh di mana? Tada. Tak bentar. Gua coba cari dulu ini. Sarang Rock Drake di mana? Oke, guys. Tadi gua udah coba nge-search di YouTube. Ternyata tuh timingnya pakai magic ini. Magic Spear Bolt. Mana sih? Nih, Magic Ballista Bolt. Nah, ini tuh harus paling kita pakai Void Manta bisa ngetembak gitu. Jadi tembak-tembakin gitu sama. Cuma dia enggak bisa pingsan pakai yang itu. Pakai yang biasa. Harus pakai itu. Jadi ntar taro balista di Void Manta baru tembak-tembak. Kemudian kita langsung tadi Rock Drake-nya di mana? Ghost Dragon-nya mana? Right, cover nest. Kita track bisa gak? Udah ketem belum? Oh udah. Track. Oh ini. Sini. Tuh dia. Uhuy. Mayan guys, dapat Ghost Dragon. Tapi gue kecil gak apa-apa sih. Darah juga gede. Jadi langsung kita bawa pulang aja nih langsung. Nah, kita bawa, gue bawa pulang dulu. Mungkin besok si episode selanjutnya kita bakal coba ngetem Rock Drake. Nah ya, kalau udah siap-siap nih, gue bakalan ngebantai ini nih hewan-hewan kobalt di sini nih biar bisa ditem. Nah, gua ke base dulu. Okay, guys, nih kita gua udah nyampe di base, tapi gua mampir dulu ke base lama. Gua mau ngecek wyvern kita. Dia udah makan belum? Harusnya sih lama tuh. Kan nih 9 jam lama sini. Tuh, lucu dia, lucu.
kita langsung balik ke base yang di 4S aja. Kalian kita lihat penampakan Ghost Dragon. Langsung bikin yang sadar lagi kita. Ghost Dragon. Iron. Pure iron. Nih, kita masukin. Oh iya, gua mau ngasih tahu set lagi. Semua nih platformnya hilang. Nih, semua nih hilang nih. Kasih lihat. Kan harus ada cahayanya nih. Jadi hilang. Ini kan tadi gua mau mentesin di sini cuma enggak bisa. Ini jadiin tempat apa enak ya? Kandang apa? Jadinya hilang. Gua kira enggak bakal bisa hilang. Ternyata bisa hilang. Gua cari-cari ini dulu. Ada nih buat bikin saya adalah Ghost Dragon. Terus kalau iron kita ini aja ngerius ini nih bahan-bahan yang kita pakai. Weh. Awas jatuh Yeti. Udah mau mati tuh Yeti. Balabet bantai dah pakai T-Rex. Kasih kristal. Ini kita keluarin aja nih. Ghost Dragon. Nah. Gua. Oh, ngancurin dulu nih. Aduh, dapetnya satu-satu tuh. Ah, ini steel ya, bukan air. Udah bentar dah. Gua ambil dulu air ini kan airnya. Bentar ya. Guys, gua udah bikin saya adalah tadi balik ke base lama dulu. Langsung kita pakai aja nih. Ghost Dragon. Tuh. Mantap. Bus. Hewan lama sih. Hewan maksudnya bukan lama, hewan Pixar sebelumnya. Coba deh. Kita klik kanan. Ghost Dragon. Terus gendernya female. Terus yang tadi Wildfire Wyvern-nya juga gendernya female ya. Ya enggak. Mungkin segini dulu aja video dari gue. Kalau menurut kalian video ini seru, jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Nah, di next episode gue bakal coba nge-tame Rock Track pakai Void Manta kita. Ya udah. Sekian guys. Dadah.